Honda C70 Reborn meluncur. Meski kini mengusung mesin 110cc, tampang klasik dari motor ini tetap diusung. Motor C70 Reborn ini diberi nama Super Cup 110 2022. Gaya retro klasik kembali hadir di masa yang serba modern ini. Perubahan hadir di bagian pelek motor Honda Super Cup C110 terbaru itu. Di versi sebelumnya yang memakai velg jari-jari, kali ini sudah dikemas dengan rem cakram dengan sistem ABS dan memakai pelek berukuran 17 inci. Ini mirip dengan C125 dengan ban tubeless yang modern. Sistem ABS yang dipakai ini masih model single mirip PCX160, sedangkan di bagian belakang masih menggunakan tromol. Namun dengan brok stroke baru persis Honda Wave 110i di Thailand. Yang paling unik, Honda Super Cup C110 ini terdapat pijakan kaki penumpang belakang dengan jok single seat dan bracket barang di belakang. Nah, motor retro dengan 5 pilihan warna: putih, putih biru, putih kuning, putih krem, dan putih hijau ini memang baru meluncur di pasar Jepang. Kira-kira bakal rilis di Indonesia enggak ya, Gen People?